Halo Toppers. Peninggalan sejarah zaman kerajaan selalu menarik untuk dijelajahi. Mulai dari bangunan candi, batuan kuno hingga arca kuno memiliki keunikan tersendiri. Kali ini peninggalan unik yang membuat merinding ditemukan di Kediri, Jawa Timur. Dalam channel YouTube Kuno Brono terlihat terowongan panjang yang menakutkan ditemukan di bawah pohon beringin. Terowongan kuno ini adalah situs yang memiliki nama sumber Ndadapan. Ditemukan di bawah pohon beringin dan memiliki jalur mirip jalan ular besar. Sumber Ndadapan tepatnya berada di Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Meski berbentuk terowongan, masyarakat sekitar meyakini jika bangunan ini adalah gua. Berada di sini, Anda akan merasakan suasana yang sangat sejuk. Situs Sumber Ndadapan ini letaknya tersembunyi di bawah pohon beringin yang sangat besar dan semak belukar. Selain itu, terlihat batu bata kuno dan arca yang sudah menjadi potongan. Keunikan lainnya, ketika dia menelusuri berbagai batuan yang ada di sana, Kuno Brono juga menemukan batuan yang memiliki relief seperti kulit ular. Kemudian dia juga mendekati bibir gua dan menemukan jalur terowongan yang mirip dengan jalannya ular. Gua ini memiliki dua cabang, terlihat juga akar-akar besar mengelilingi dinding gua dan serpihan genteng era Majapahit. Situs ini jika dilihat dari struktur batuan diduga peninggalan kerajaan Kediri karena postur batu batanya tebal dan panjang. Konon pada zaman dahulu banyak sekali ular dengan ukuran sangat besar, bahkan bisa dikatakan sebagai raksasa dan memiliki kekuatan gaib. Ular raksasa zaman dahulu memiliki kekuatan gaib karena sebagian besar ular-ular besar itu adalah jelmaan para jin. Tak hayal ada juga penemuan batu ular raksasa yang konon ular tersebut bertapa hingga menjadi batu. Nah Topper, semoga cerita dan penemuan sejarah ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bagaimana kalau menurut kalian Toppers? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.